Hai. Guys, aku ngantuk. Apa kabar semuanya? Lah, emang kalian belum tahu aku udah di kos? Emang aku tadi udah PM? Aku udah PM kalau hari ini aku kegiatan gak sih? Aku udah PM loh. Emang belum kekirim? Iya, jadi aku udah pulang kemarin. Jadi kemarin itu aku flight. Harusnya aku tuh flight jam 7:30 malam, guys. Aku emang sengaja beli flightnya yang malam biar kayak lama sekalian di kampung. Tapi, oh, udah ada di PM. Iya, jadi aku sering kabarin di PM. Jadi jangan lupa cek PM deh aku. Terus aku tuh tadinya mau jam 19.30, tapi nah dari hari sebelumnya itu tuh emang udah ada yang nelpon gitu loh, udah ada yang chat sih, lebih tepatnya kayak chat ke WA bilang dari maskapainya kalau penerbangannya dijadiin jam 8 pagi. Tapi aku kira itu gak bener, karena itu kayak bukan bener-bener kayak nama maskapai, terus kayak ada centangnya gitu loh. Jadi aku pikir kayak I thought it was scam. Jadi aku kayak diemin aja. Abis itu besokannya di hari H keberangkatan, aku udah rencana mau berangkat dari rumah ibu ke bandara. Itu kan jaraknya kan 2 jam kan, jadi aku udah mikir kayak ya udah kita berangkat jam 12, nyampe Solo ke mall dulu, makan dulu, bla 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 bla, sampai jam 6 sore baru aku ke bandara. Tapi aku pas jam 9-an, 9 pagi, aku ditelepon kayak, halo, ini ibu udah tahu belum kalau misalkan pesawatnya diubah dan yang malam itu di cancel. So, bilang, hah, saya nggak tahu mas, soalnya kemarin ada chat juga, tapi saya kira itu scam karena emang cuma kayak nomor gitu loh, bukan yang kayak maskapai terus ada kayak centangnya bisnis chat, ngerti kan? Jadi oh iya iya bu, kalau mau katanya ya udah jadinya adanya pesawatnya dari jam 7:30, ada pilihannya jam 1 siang sama jam 5:30 sore, jadi aku pilih jam 5:30 sore. Anyway, busway sepi banget ya. Sebentar ya, aku pakein apa namanya music dulu. Oh my god, sini aku bisa joget-joget. Ya. Aku dibawain sambal cumi sama ibu, tapi aku belum mau makannya. Ya, tadi nge-lag. Di pas lagi di kampung, keponakan-keponakan aku yang udah pada gede-gede sering banget nyetel lagu ini, lagunya Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Jadi aku jadi suka lagunya, guys. Kalian tahu lagu ini kan?
Jian gak ikut. Jian masih di kampung, masih di Wonogiri. Tapi ntar kalau misalnya aku last show, dia sih bilangnya mau datang ya. Kita lihat dia benar datang apa enggak. Terus Jian pas kemarin apa namanya anterin aku ke airport, dia nangis. Nggak, dia tuh nggak nangis sih, dia kayak menjauhi aku gitu. Dia kayak pas udah sampai mau di pintu keberangkatan, dia nggak mau aku gandeng, nggak mau duduk di sebelah aku. Terus pas aku datengin dia kabur, dia nangis. Terus aku bilang aja, dia mau nangis ya, kamu mau nangis kan udah nggak apa-apa, yuk keluarin aja yuk. Nggak enak loh nahan nangis, nggak enak, gondok lehernya ya, ayo keluarin aja. Terus dia akhirnya kayak itu yang membuat berat anak rantau untuk pergi ke ibu kota lagi ya. Tapi semoga tahun ini dan tahun-tahun berikutnya aku menjadi lebih bisa menghabiskan waktu aku sama keluarga, dan semoga ada jalannya. Kok nge-lag-nge-lag gitu ya guys, kenapa ya? Apa mungkin lagi pada showroom gak sih? Jadi kayak di dunia ini orang yang showroom lebih banyak 3 kali lipat daripada biasanya. Emang aku gendutan? Ya udahlah gak apa-apa. Emang aku di kamu tuh literally happy banget sih. Tuh guys, dia kayak nge-lag-nge-lag gitu, tapi ini aku udah nggak pakai provider. Ini kayak aku udah pakai wifi kos yang kenceng guys, jadi mungkin emang sistemnya ya. Tenang, jangan panik kalau misalkan nge-lag, karena kita akan tetap bertemu lagi. Aku bakal tetap ke-refresh juga kalau lag, dan aku tahu kalau itu lag, jadi kayak jangan bikin aku panik dengan bilang nge-lag. Cinta padamu. Aku lagi gak enak suaranya. Nih, aneh banget deh. Aku kan, aku cerita waktu itu aku tiba-tiba di kampung jadi pilek. Dan pileknya tuh kayak datang tiba-tiba gitu loh. Karena kan aku bangun pagi, terus aku workout, terus aku pas mau abis aku masak, emang aku tuh masak cabai sih, aku motong bawang, gak tahu itu pengaruh atau enggak ya. Pas masak tuh aku gak bersihin, kan emang nyengat banget kan. Tapi pas aku nyampe kamar, aku bersihin kayak 10 kali gak berhenti, kayak 10 times in a row. Terus aku tiba-tiba ngalir aja guys, terus pilek. Terus malamnya aku tidur kebangun gak bisa nafas, gue kayak apa, hidungnya buntet. Kok aku tiba-tiba lupa bahasa Indonesia sih? Kalau hidungnya apa guys? Kalau misalkan pilek hidungnya kenapa? Mampet. Hidungnya mampet kayak dua-duanya gue gak bisa nafas, gue kayak okay, I'm still alive. Kenapa ya kira-kira ya? Pasalnya tuh kayak aneh banget, aku baru pertama kali kayak gini. Biasa tuh kalau misalkan mau pilek hari sebelumnya tuh kayak udah pusing, udah gak enak, udah greges. Ini tuh literally abis aku masak, tiba-tiba kayak tiba-tiba pilek. Dan pileknya tuh gak kayak pilek yang biasanya kan pilek kan kayak seminggu gitu kan. Jadi aku kayak pileknya tuh kayak 2 hari abis itu aku lanjut batuk. Tapi sekarang ini udah much better banget batuknya, dan aku udah bisa nyanyi tak segampang itu. Kayak udah okay lah, kemarin tuh aku gak bisa. Terus kayak oh my god, why? Aduh, kayaknya aku kebanyakan ngomong deh. Alergi apa ya guys? Apa alergi pedes? Enggak. Seperti O'Neal. Mungkin emang lagi musimnya juga ya. Terus kemarin aku kehujanan, tapi aku udah gak apa sih.
Jihan tuh senang banget sama JKT. Dia tuh kayak pengen banget dia jadi member. Tapi dia masih terlalu kecil. Ntar doain aja ya. Doain aku sukses. Doain bisa bawa Jihan ke Jakarta juga. Doain lancar dan sesuai rencana. Aku sih gak apa-apa kalau misalkan dia masuk JKT. Jihan itu lahirnya 25 Desember 2011. Jadi dia sekarang masih umur 11 tahun. Ntar akhir tahun baru 12 tahun. Tapi kayak aku gak mau deh dia kayak masuk JKT terlalu muda. Dan belum tentu juga sih. Maksudnya aku gak mau dia ikut audisi kayak masih terlalu muda gitu. Iya, dia lahirnya pas Natal guys, literally 25 Desember. Dan Celine, adiknya Jihan, literally lahirnya pas Paskah. Hari Paskah. Gak apa, pas hari Paskah di tahun dia lahir sih. Bukan kayak setiap hari Paskah, setiap tahun kan Paskah beda-beda. Dunia seindah kemarin, sederhana sudah cukup. Halo, kamu liburan ini kemana aja? Celine sama Jihan kayaknya cuma beda setahun nih, setahun setengah. Kalau aku lahirnya kapan? 24 Februari 2000 ya. Di rumah aja, sama si aku juga di rumah aja. Sama. Aku tuh libur 10 hari, itu kayak udah termasuk lama sih untuk libur JKT. Dan liburan menurut aku, yang notabene anak rantau, menurut aku kalau misalkan liburan adalah liburan ya kan, kalau orang-orang kan liburan kan banyak ke objek wisata. Kalau aku tuh liburan itu prioritas yang utama adalah balik rumah. Baru kedua tuh baru mikir aku berapa tahun sih guys, aku tuh berapa tahun ini tuh kayak pengen punya impian liburan ke Bali, liburan ke Bangkok, liburan kemana. Tapi tuh kayak entah kenapa waktunya tuh kayak belum terlalu lama gitu loh, belum terlalu lama harinya untuk aku bisa keluarganya puas dan ke apa misalkan ke tempat wisatanya tuh juga puas. Jadi kayak misalkan 10 hari ya udah aku rasanya tuh kayak pengen ke rumah aja, bukan kayak dibagi-bagi kemana gitu. Dan kalau misalkan emang kalau misalkan ya sih emang bener gitu. Aku ngomong apa sih? Jihan tuh emang mirip-mirip sama aku. Dia tuh denial. Dia denial tapi dia tuh the point. Kalau dia mau apa dia mau. Kalau dia nggak mau dia bilang nggak mau. Dia kalau misalkan ketemu aku emang suka ngece-ngece gitu. Tapi tiba-tiba aja tadi dia ngirimin voice note. Kalau misalkan kalian mau denger voice note apa ada di IG story aku, dia tiba-tiba nyanyiin aku Jiwa Rudis. Aku jadi sedih dikit soalnya kayak ih gemes. Jadi liburan kemarin aku kayak di rumah, tiduran, main sama Guguk, Timmy dan Milo, masak, dimarahin ibu gara-gara sebenarnya Timmy gak boleh masuk rumah, tapi aku tetap masukin rumah. Terus menghirup udara segar, bebas dari polusi udara, bebas dari hirup pikuk ibu kota, that's holiday for me. For now tapi ya. Main kafe-kafean, oh my god. Ini seru banget.
ini seru banget soalnya kita main kafe-kafean guys, dan kayak orang-orang pas aku ceritain tuh kayak itu tuh kafe-kafeannya tuh gimana, ya emang kafe-kafean kayak kita bikin, kita belanja, kita catat modalnya berapa, kita jualan beneran, literally ada makanannya dan ada uangnya. Uangnya buat siapa? Uangnya pertama buat mengganti modal dari jualan kafe-kafean itu dan dibagi-bagi ke keponakan-keponakan yang kecil yang ikut ribet di dapur. Hari pertama, jadi kita bikin kafenya tuh 2 hari guys, Minggu dan Senin. Hari Minggu aku ikutan, aku bagian divisi bikin roti bakar. Tapi aduh hasilnya kayak jelek banget deh, tapi adalah ya buat saudara ini. Terus hari berikutnya aku gak jadi penjualnya, aku jadi yang beli aja. Karena aku, terus kata keponakan-keponakan aku, yalah udah gak usah Mbak Siska, gak usah di dapur. Karena emang, gak tahu ya, kayak aku tuh kadang bakat, kadang enggak gitu. Jaga kesehatan, iya kamu juga jaga kesehatan. Kalau dulu pas masih kecil, seringnya itu mainan kasir-kasirannya gak sih, terus uangnya dari kertas dipotong-potong. Enggak. Makanannya dari tanah. Enggak dong. Kalau dulu tuh yang dari tanah tuh aku seringnya membentuk batu. Sumpah siapa yang pernah bentuk batu dari tanah? Aku pernah. Jadi aku enggak tahu ini gimana pemikirannya. Tapi kadang tuh aku bikin tanah, terus kita bikin-bikin bentuk gitu. Dan terus kita itu taro bentuk dari tanah itu, susunan tanah yang kita buat di atas di bawah matahari, dan kita tuh ngerasanya itu akan kering, padahal enggak dong. Guys, kalian mau temen aku makan enggak? Kalian mau temen aku makan kan? Temen aku makan ya. No 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 no. Di aku biasanya pakai ini. Aku masih ada lauk yang tadi siang aku beli tapi belum habis. Tapi ini cuma buat nambahin doang sih. Sayang kalau dibuang. Dan aku males juga ke atas untuk manasin, jadi kita makanan ini tadi aku bawa makanan dari tempat kegiatan. Kayaknya tofu deh. Ini ada telur 2. Terus ini ada B2. Sebenernya ada perkedel juga. Banyak kan lauknya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau setel lagu apa? Aku mau setel lagu yang syahdu-syahdu, boleh ya? Oh guys, anyway, by the way, busway, kebalikan gue. Aku dibawain ibu sambal cumi. Tapi masih di kulkas. Ntar kapan-kapan aku showroom sambil mukbang sambal cumi yang udah dipanasin. Kalau sekarang aku jujur banget aku mager untuk manasin. Emang kalian mau PO sambal cumi lagi kah kalau misalkan open order?
Aku udah cuci tangan. Harus makan. Good luck, Remyo. Aku tadi banyak yang nanya Jihan kemana. Jadi Jihan itu di Wonogiri ya guys. Kadang dia sering live di Instagram. Instagramnya Jihan @JihanNatali. Nah tuh kalian follow dah. Lihat gak sih yang konten TikTok yang kalau disuapin biasa gak mau, tapi kalau misalkan kayak gini-gini mau. Aku mau ngomong apa ya? Kalian udah makan apa? Kalian makan malamnya apa hari ini? Namanya.
Nah, bagus nih. Makan es. Makan ini. Emang ngalangin? Nggak ngalangin ah, lu masih kelihatan aku di tengah. Best part. Oke. Apakah dia kalau kayak mau lihat aku? Oke, kalau lagi yang bikin ngantuk, kita ganti. Aku kadang kangen banget vibe 2012 atau 2013. Kalian juga gak sih? Lagu-lagunya Katy Perry. Banyak deh, Justin Bieber, Meghan Trainor, Charlie Ray Jackson, A Thousand Years to Sina Perry. I miss that vibe. Udah kenyang.
Give me second night. Hah? Kok aku mau nyanyi lagu We Are Young sih? Aneh banget sumpah. Ih, kenapa deh aku? Salah lagu ya Bu, maaf ya Bu. Tapi ini kayak Pink tuh featuring siapa ya? Kok soalnya mirip sama We Are Young sih? Tau deh. Kenapa dari tadi ada yang nanyain Ronaldo atau Messi sis? Both are goats, I think. Aku Bruno. Aku pilih Bruno Fernandes. Just give me a reason just a little bit enough. For the sake of where I'm broken, just get it. Prediksi MU. Kapan sih MU tanding lagi? Pucet. Besok ya? Besok lawannya agak berat sih. Semoga semoga MU bisa memberikan spiritnya mereka. Kadang tuh aku, ya gimana ya guys, bukannya aku bukan fans MU sejati nih. Pertama-tama kan kadang kan MU kalau tanding jam 2 pagi, jam 3 pagi. Terus kegiatan JKT kadang jam 11, jam 12 baru kelar, kadang jam 1. Ya aku gak nonton lah, aku tidur. Aku udah berusaha mau nonton tapi aku tidur. Terus bangun-bangun ntar aku baru lihat di Instagram MU. Bukannya aku gak sayang MU. Kalau misalkan ada, kalau misalkan kayak gak kegiatan yang malam juga pasti aku nonton nih. Kalian kalau misalkan jadi member JKT, latihan latihan joget-joget sampai jam 12, ya pasti kalian juga bakal nonton sih. Karena pasti menurut cowok itu bola itu segalanya ya. Aku bukannya alasan, this is not an excuse. I spoke fact. Superman. MU kalahan. Kenapa sih kalian tuh demen banget kayak ngerosting tentang MU? Kenapa sih? Nih ya, apa yang aku suka, apa yang bikin aku suka MU? Kan orang-orang bertanya kenapa. Aku gemukan deh kayaknya. Tapi aku kalau misalkan gemukan itu emang ke pipi doang, tapi aku ke lengan, ke badan tuh enggak. No. Tetap berotot kan? No. Yes, girl. Tuh. Iya, fix ya udahlah. Ah, biarin lah. Aku enggak mau ngangin topik, aku jelasin aja. Pertama, aku suka MU karena menurut aku MU jago. Yuk biarin ya, kalian mau marah-marah kan di kolom komen, silakan.
Kedua, aku tuh dari kemarin-kemarin, dari sebelum aku suka MU, setiap MU tanding, aku lihat di trending topics itu selalu kan Manchester United lah, apalah, Rashford apa. Terus aku buka, tapi isinya orang-orang ngebully. Jadi aku kayak bingung, kenapa sih orang-orang tuh MU tuh ngebully bahkan dibicarain sebegitunya. Makanya dari situ aku kayak, okay, gue akan suka. Kan marah-marah. Biarin aja, aku liatin aja. Tuh kan, enggak, kayak misalkan kalau misalkan MU lagi kalah ya, MU kalahan, WKWKWK diketawain. Tapi entah kalau misalkan MU menang, diem. Why? Tapi kan sepak bola tuh emang buat fun aja gak sih? Kalau buat aku ya, jadi kalau misalkan kalian mikir aku tuh Cisco fans MU yang kayak serius gitu, aku awalnya suka MU tuh karena untuk fun. Dan aku lihat, oh ternyata lucu ya fandomnya. Dan aku sih gak baper juga sih kalau misalkan di roasting tentang MU, karena menurut aku MU tetap jago. Aku, kamu, dan MU. Mungkin kalau misalnya suatu hari nanti aku pre-wedding sama Earth, kita mau di Old Trafford. Gak apa-apa, kalian kalau misalnya mau bilang Siska poser ledekin, emang iya. Tapi emang mungkin iya. Tapi aku tetap GGMU. Emang kenapa? Enggak, emang kalau misalkan orang suka bola, suka klub bola, dia harus kayak into. Aku gak tahu sih, misalkan ya mungkin ini gak apple to apple sih, jangan dia ntar salah. Bina aku aja aku nyebelin, tapi meskipun aku muka lain bilang poster, aku tetap suka MU dan aku tetap gigi MU. My blood is red. Oh my god. Kalau misalkan MU kalah nggak apa-apa, ya berarti mungkin emang bukan rezekinya MU. Kita kan positive side, karena ya iyalah, kan itu pertandingan, ada kalah ada menang. Kalah itu menurut aku ya, menurut aku Siska JKT48 generasi 3 umur 23 tahun yang nggak ngerti tentang sistem dan teknik dalam nendang bola. Jadi kayak menurut aku hanya dukung emosional aja gitu, bukan kayak dukung yang menggunakan etika dan logika. Tapi emang salah, that's not wrong kan, maksudnya kayak ya aku tetap suka, tapi aku bukan yang kayak gitu deh. Ya udah, kamu kasih paham ke aku tentang bola, diajarin aku tentang bola. Ya kan, kamu ajarin aku tentang bola, bikin aku paham, biar aku siapa ada pertandingan aku bisa komentarin. Kadang aku ngerti guys, kadang aku ngetahu, kadang aku tahu kok, kadang aku nonton kok, aku beneran nonton woy. Aku bukan yang kayak cuma MU, aku nonton woy, I have bola. Ya. Jadi aku gak poser-poser amat lah. Jangan bikin aku pakai topi MU ya. Oke, kalian bikin aku pengen pakai topi MU. Oke, kalian kalau maunya kayak gitu, aku punya topi MU ada di bawah. Sini, aku taruh di tempat topi-topi aku. Nih. Aku mau pakai ini terus pokoknya. Ya mau jalan-jalan aku pakai ini biar orang sebel. Bleh. Lucu kan topinya? Jersey-nya.
Jangan bikin aku pakai jersey-nya ya, guys. Jangan bikin aku pakai jersey-nya. Kalian mau bikin aku pakai jersey MU? Enak aja beli di Tanah Abang ya. Kalau beli di Tanah Abang juga enggak apa-apa nih, bahannya keras. Enggak kok, ini real. No. No. Jangan bikin aku pakai jersey MU. Oke, kalau misalnya kalian mau, tapi aku giniin dulu ya kameranya. Sebentar ya, aku cari dulu di jersey MU aku di mana ya, weh. Aduh, aku jadi panik nih. Jangan hilang dong. Ada. Oke, ada. Oke. Buat semua orang yang suka bicarain MU. Nih, bahkan topinya masih baru, ada karton nih. Aku kok kayak SPG sih. No, ya. Jadi aku nggak mau pakai ini ke buat kegiatan JKT. I'm proud. This is pride. Kalian mau lihat style aku hari ini kan? Nih, spill OOTD. Oke, aku spill OOTD. Pertama, aku pakai topi MU. Dia bahkan masih ada name tag-nya. Kedua, aku pakai jersey MU. Dan belakangnya dia ini ada nama Siska 24. Oh my god, I looks good in red. Nanti kan fotoku di Old Trafford. Nanti kan aku kayak giniin tulisan Old Trafford. Oke, udah cukup. SPG weh. Kok dia kayak miring sih? Apa muka aku yang miring? Ah, coba dulu ininya deh, price tag-nya. Not the price tags, ini kayak cuma tag doang, price-nya gak ada. Balik. Mari kak, dilihat dulu mobilnya lagi diskon. Kok kayak SPG di PRJ weh. Tapi gak apa, cakep. Glory, glory, man, you know. Udah, cukup banget ya guys. Aku takut aku terlalu freak kayak. Aku tuh tahu aku freak, tapi kayak batasnya cukup lah sampai 30% aja hari ini. Aja, karena jangan bikin aku ngerasa ah Siski kayak mau di sel. Oh no, I could do this for day. Hah, I could do this again. I could do this every day. Gimana bang? Spray aja yang belum MU. Enggak lah, kalau spray jangan lah. Bukannya gimana-gimana sih, cuma aku gak terlalu suka kalau spray warnanya merah. Bukannya aku gak suka MU warnanya merah ya, enggak, itu beda. Aku gak suka kalau spray warnanya merah. Tau juga gak perlu spray kok, ini aku punya bed cover aku warna merah. Udah kan? Hmm.
Is it torture? Pertamina lagi. Jangan bikin aku pakai celana merah ya. Enggak ada, aku enggak punya. Aku enggak punya celana panjang warna merah. Emang Pertamina merah? Kan itu BUMN. BUMN. Aduh kok aku baru pertama kali sih pakai lengkap full attire kayak gini. Biasanya aku kayak cuma pakai jersey-nya doang. Bahkan aku enggak pernah pakai top yang ini aku. Jadi kayak this is the first time. Oke. Okay. Ini masih belum enak nih topinya. Topinya nih. Ntar aku mau upload foto selfie aku pakai ini, aku taruh di PM 4 grid. Jadi yang PM tunggu aja ya. Aku tadi udah nyesel. Aku udah nyetel gue Aliang belum sih? Aku main Super Mario. Kok bisa main Super Mario sih? Getting higher than the inverse space. Pray for me. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses. Asking about a scar. I know I gave it to you months ago. Kita dengerin lagu Waka Waka aja ya. Karena aku tiba-tiba pengen dengerin lagu Waka Waka. Karena aku lagi pakai baju bola. Aku dengerin aja, aku gak mau ngapa-ngapain. Tapi aku kayak pernah ada satu waktu aku kayak lagi diem terus aku kayak gue mau dengerin Waka Waka. Pique, bisa-bisanya kamu cheated on Queen Shakira. Shakira. Bola sepak bola. Maka waka Bang.
Seru banget. Aku suka banget Waka Waka. Guys, kalian mungkin kira aku aneh banget, ya udahlah ya. Tapi Waka Waka tuh kayak salah satu lagu favorit gue. Ya, gimana kalian ilfeel enggak denger kabar itu? Sumpah, aku kayak ada waktunya aku kayak pengen denger lagu Waka Waka kayak like 3 times a day. Karena dulu pertama kali aku punya smartphone, lagu yang aku download di smartphone gue adalah Waka Waka, Waka Waka MP3. Dan itu downloadnya di 4shared.com, kalau misalnya kalian tahu 4shared. Abis itu setiap kalian tahu kan dulu masih aplikasi BBM. Aku tuh statusnya selalu Siska listening to Waka Waka, Siska listening to Waka Waka. Sumpah sih, aku kangen banget masa-masa itu, terbaik banget, pildun terbaik. Bahkan kayak tetangga-tetangga di dekat rumah aku dulu tuh kayak nonton sampai di tengah jalan, cuy. Waka waka banget sih. Waka 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 waka. Aku suka banget Waka Waka. Kan menurut aku, apa ya, dalam lagu Waka Waka tuh ada energi yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kayak setiap aku denger Waka Waka, rasanya tuh aku lagi kayak ada di Afrika. Dan kayak ada di sebelah-sebelahku, belakangku tuh ada jerapah, ada singa, ada kuda anil, dan kita kayak punya power. Udahlah, kayak gue udah terlalu aneh nih. Maaf ya. I'm so sorry. Aku suka banget. Sama halnya aku suka lagu Lion King. Aku entah kenapa dalam hatiku itu aku tuh kayak pengen jadi singa. Kan tau gak sih rasanya tuh kalau misalkan denger lagu yang vibe-nya kayak di Afrika tuh kayak, oh my god, this is me. Guys, nih kalian tahu kan lagu ini, guys. Nih, aku sering kok nyanyiin lagunya awalnya. Sumpah aku suka banget, kayak cuy, setiap aku dengerin lagu ini tuh rasanya tuh kayak, apa ya, gimana ya cara aku, ya cara aku jelasinnya, jabarin ke orang-orang ini gimana. Terbangun, kayak ngerti gak sih, gitulah. Aku suka banget, guys. Rasanya tuh pas denger tuh puas banget. Rasanya tuh kayak ada sesuatu di hatiku yang bergojolak, weh. I really love. Aku bisa banget nangis denger lagu ini. Enggak, gue gak bakal nangis. Siska lu aneh banget. Maaf ya, guys. Gila sih. Apalagi bagian ini. Ingunnya mau bagi tima bala. Ingunnya mau bagi tima bala. Ingunnya mau bagi tima bala. Aku suka banget. I really love this. I could cry. Tapi aku gak bakal. Ya maaf ya guys, aku aneh banget ya. Kayaknya aku aneh banget ya, aku rende banget. Tapi terserah, ya udahlah. Di tahun ke-9 gue ini biar kalian tahu segala sisi tentang gue. Apalagi yang lagunya kayak gini ya. Aku suka banget, ini juga aku suka banget. Pokoknya itu ya, udah itu aja sih, makasih semuanya. Tapi kalian ada juga gak sih yang kayak aku, yang kayak kalau misalkan denger lagu yang kayak gitu tuh kayak rasanya tuh kayak wow, kayak mother nature. Contohnya ya, lagu yang menurut aku menggambarkan banget nih, lagunya Michael Jackson ada nih yang kayak gini. Aku gak tahu ini lagunya tuh aliran apa, tapi kayak setiap aku denger tuh kayak aku tuh kayak bisa diem, kayak oh my god, this song got me. Sumpah ya. Apa namanya ya? Bentar ya, aku ini dulu. Ini guys, lagunya Michael Jackson yang Earth Song. Itu juga aku yang suka banget.
yang kayak ada suara-suara hutan. Aku suka banget ini. Yang tentang alam. Nih, kenapa aku suka? Karena dia ada bagian ini, guys. Rasa banget, rasa banget. Ya gitulah maksudnya. Gitu deh. Intinya, untuk menutup hari ini aku akan tutup lagi dengan waka-waka sambil aku bacain. Sambil aku bacain podium. Karena aku udah capek, aku udah mau bersih-bersih, aku mau mandi. Aku udah terhibur banget bisa share sama kalian. Semoga kalian gak makin aneh ngeliat aku. This is me. Aku tahu aku sukanya apa lagi, guys. Oke, jadi aku, oke, aku jelasin ini dulu. Aku suka banget lagu The Greatest Showman yang This Is Me. Aku suka This Is Me. Aku suka This Is Me yang bagian ini. Kayaknya aku nggak tahu ini aliran apa ya. Pokoknya aku suka banget lagu yang kayak ensemble gitu loh, guys. Sumpah ya. Tunggu ya, sabar ya. Aku belum mau end. Sabar. Aku suka banget bagian ini, guys. Gimana dong? Nih. Kayak dia pelan-pelan. Terus dia kayak jalan diikutin temen-temennya. Aku suka banget. Aku suka yang kayak gini-gini. Udah. Kayak aku suka banget sih, aku merinding banget, aku nonton The Greatest Showman kayaknya udah 3 kali deh. Oke, makasih semuanya buat hari ini. GGMU. Hey. Terima kasih Kak Mikaela. Thank you, Rashford, love you. Thank you Kak Acoustic, thank you Bruno, loves you. Thank you Kak Mawana, thank you Look Show, love you. Thank you Kak Girumon, thank you Maguire, love you. Maguire, I love you Maguire. Thank you Kak Mulya, thank you. Siapa lagi nama my name ya? I love you. Thank you Kak Halimah, I love you. Thank you Kak Jipo, I love you. Thank you Fujita Sang, I love you. Thank you Kak Feli, I love you. Thank you Kak Siska LV, I love you. Thank you Kak Anggi, I love you. Thank you Kak Bilan, I love you. Thank you Kak Nacho, I love you. Manchester United, love you. The Gale, love you. Rashford, love you. Weghorst, love you. Anthony, love you. Kan Anthony, Anthony kan Rashford ya sih? Hah? Iya kan? Fred, love you. Diggy, love you. And the rest of it, love you. Bye-bye, ayo kita showroom. Eh, showroom lagi. Masa showroom lagi? Ayo, capture dulu, capture. Bye. Ayo.